Halo Sobat Vapers semuanya. Halo bosku semuanya. Halo, welcome back ya. Halo semuanya. Dan kita harap lagi. Halo Sementor Vapers semuanya. Kembali lagi ya di channel YouTube-nya Juna Vape Store. Dan buat kalian semua jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya channel YouTube-nya Juna Vape Store. Dan di share-share atau di informasiin buat keluarga kalian, teman-teman kalian atau siapapun itu, boleh di share-share. Di sini ada review Jujur Liquid nih. Nah sekarang Om Juna mau nge-review Jujur Liquid lagi. Tampil buat kalian semua mau nge-review Jujur Liquid lagi. Kali ini liquid yang datang adalah liquid Emperor. Tahu kan punya siapa Emperor? Kalian pasti udah tahu kan, karena Om Juna agak lambat nih bikin videonya karena liquidnya baru datang dan Om Juna baru sempat buat video nih. Oke, ini Emperor adalah liquidnya Hero 57 ya, pahlawan 57, R57. Emperor ini rasa banana cheese muffin with raisin. Wuh, mantap nih. Mudah-mudahan enak dan pasti enak Om Juna. Panas, Om Juna tuh seneng banget nih sekarang Hero 57 itu makin berinovasi ya, liquidnya itu makin disesuaikan dengan selera pasar dan pastinya nggak bikin enak ya kan. Nah kembali lagi nih Om Juna informasi, kenapa sih R57 buat liquid hanya 60 mili aja? Nah itu dia juga karena menurut survei pasar. Survei pasar itu apa sih? Nah kalian cepet bosan kan, makanya dibuatin liquid 60 mili. Kadang-kadang orang yang kalau pakai botol yang 100 mili, separuh baru pakai separuh itu udah bosan. Jadi dibilanglah hambar atau bagaimana karena kalian lidah kalian tuh bosan. Jadi solusinya ini nih, dibuatin yang 60 mili. Jadi pas banget nih, pas bosan pas habis. Jadi kalian bisa beralih ke liquid R57 yang lainnya. Oke, sementara apa semuanya? Dari kemasannya ini kelihatan sekali ya, ini 60 mili. Dan dilapisi dengan plastik. Ini nggak kerja sama-sama siapa-siapa nih, pokoknya sendiri kayak ini ya. Oke, sampah plastik seperti biasa dibuang pada tempatnya. Dan Om Juna bakalan buka dulu, tunggu dulu, cari kertas dulu. Segel ya. Oke, ini Emperor banana cheese muffin with raisin. Nggak kebayang nih, enaknya kayak gimana nih. Oke. Ini bisa dibuang. Dan sementara apa semuanya, botolnya cabi ya. Cabi apa deh, mini ya. Botolnya mini, bersih banget karena dia kemasannya bening ya. Kemasannya bening dan paduan warna hitam, kuning dan merah. Hitam, putih, kuning dan merah. Wow. Orange ya, merah apa orange nih. Oke, ini mantap banget. Dan sekali lagi Om Juna informasiin ini adalah diproduksi oleh PT Pahlawan 57 Jakarta Indonesia. Wow, kayaknya ujung. Ya, kita buka langsung. Segelnya lembut. Wow, aromanya. Sip, ditetesin di kuil baby Junanya Om Juna. Dan kapasnya biasa Kendo. Manis ya, banana manis baunya. Ini dari aromanya dia banana cheese muffin with raisin itu aromanya semua masuk nih. Rasanya seperti apa sih? Oke, ini ready nicotine 3, 6 dan 9 ya, di toko Om Juna ready nicotine 3, 6 dan 9. Dan ini harganya cuma Rp140.000. Oke, Rp140.000. Dan ini mudah-mudahan enak. Om Juna coba sekarang. Nanti baunya pulen ya semua ya. Jadi baunya ini, baunya aromanya, bahasanya sih aromanya banana cheese muffin with raisin ya. Itu aromanya aroma cloud-nya tadi itu nyatu banget. Wow, banana sama cheese-nya terasa banget ya. Banana cheese dan di tunggu sebentar. Tunggu sebentar, nikmati lagi. Nikotinnya Hero 57 memang benar-benar nih enak, pas banget. 3 ya 3, 6 ya 6, 9 ya 9. Nah, itu dia nikotinnya. Bukan 3 ya 2 atau 6 ya
3 enggak seperti itu. Ini real ya, ini kodenya real. 3 ya 3, 6 ya 6, 7, 9 ya 9. Rasa banget. Banana cheese-nya terasa. Raisin dan apa namanya itu muffin dan raisinnya itu di aftertaste. Ini bakalan laris nih. Dijamin laris, ini selera Om Juna banget. Dan Om Juna ini bakalan ngerekomenin buat kalian semua ya, buat kalian semua yang datang ke Om Juna. Dan ini Om Juna bakalan rekomen buat kalian tester dulu deh. Buat kalian tester dulu di Om Juna, biar kalian gak beli kucing dalam karung. Jangan percaya Om Juna, percaya pada lidah diri kalian sendiri. Oke, Om Juna membuat video ini hanya sebatas memberikan bayangan buat kalian semua sebelum membeli liquid. Oke, Tom Vapor semuanya, ini enak banget. Dan dari Om Juna, ini nilainya 9. Oke, ini nilainya 9. Oke, ini enak banget. Jadi perpaduan banana, cheese-nya dan muffin-nya itu, raisin-nya itu pulon banget di sini ya. Nggak manis, nggak nempel di lidah manisnya. Tapi selera manis kalian pasti kita dapat di sini. Selera manis kalian, kalian dapat di sini, tapi tidak bikin enak. Dijamin nggak bakalan bikin enak. Oke, sementara apa semuanya, jangan ragu, jangan sungkan untuk datang ke Om Juna. Dan langsung aja like, comment, dan subscribe channel YouTube-nya Om Juna ya. Juna Vape Store. Di share-share, kasih tahu teman kalian. Oke, nah sekali lagi Om Juna informasiin buat Om Juna kasih pertanyaan buat kalian semua. Apa ya pertanyaannya ya? Buatin buat dapat giveaway dari Om Juna biar nggak cuma-cuma kan. Kalian harus gitu dulu. Sip. PT Pahlawan 57 Jakarta Indonesia. Nah di sini ada Instagramnya ya buat kalian semua. Instagramnya boleh ditulis Instagramnya di kolom komentar Om Juna ya. Instagramnya Hero 57 itu ditulis di kolom komentarnya Om Juna. Nanti bakalan dipilih yang dapat giveaway dari Juna Vape Store. Oke, terima kasih. Sekian dulu review jujur dari Om Juna. Dan buat kalian, salam sehat, salam bahagia buat kalian semua. Bye bye, thank you.